Selamat siang warganet. Info terkini hadir kembali dengan membawa berita yang membuat hati warga Indonesia senang. Pemerintah kembali mencairkan dana bantuan sosial di bulan November ini sebesar Rp132 triliun rupiah. Total ada 8 bansos yang akan disalurkan dalam bulan November ini. 3 bansos disalurkan secara tunai, di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH, BLT UMKM, dan BLT Subsidi Gaji. Sedangkan bantuan yang lainnya disalurkan secara non-tunai melalui kuota internet untuk pelajar, pendidik, mahasiswa, dan dosen, melalui program Kartu Prakerja hingga stimulus listrik berupa diskon tarif hingga 50%. Adapun cara pendaftaran bansos bisa melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Demikian info terkini.